Negara di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanah Toraja menjalani tes urin Selasa pagi 19 September 2017. Aksi ini adalah salah satu bentuk komitmen BNN untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Toraja. Satu persatu aparatur sipil negara di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanah Toraja ini masuk ke dalam toilet silih berganti dan mengambil sampel urin masing-masing. Ya, puluhan pegawai ini sedang menjalani tes urin yang dilakukan secara mendadak oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja. Jalannya kegiatan yang dilaksanakan di kantor PU Kelurahan Kamali Pentaluan Makale ini mendapat pengawasan ketat petugas BNN. Tidak hanya pria, pegawai wanita pun tak luput dari pengawasan petugas. Di satuan kerja Dinas PU dan Tata Ruang ini sendiri, terdapat sebanyak 111 orang pegawai aktif. Kendati begitu, hanya 99 orang saja yang menjalani tes urin. Tidak termasuk pelaksana tugas Kepala Dinas PU, YD Pamara, bersama 11 orang pegawai lainnya. Saat tes urin berlangsung, orang nomor 1 di PU itu sedang berada di kantor DPRD Tanah Toraja, sedang mengikuti rapat anggaran. Hingga selesainya pelaksanaan tes urin, tak satupun pegawai ditemukan bermasalah. Kesemuanya dinyatakan bebas dan negatif narkoba. Sebelumnya, BNN Kabupaten Tanah Toraja juga telah melakukan tes urin ke pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Aksi ini sebagai salah satu bentuk keseriusan BNNK memberantas penyalahgunaan narkoba di Toraja. Selain tes urin, BNNK juga melakukan upaya pencegahan dengan menyasar para pelajar, diantaranya dengan membentuk satuan tugas anti-narkoba di lingkungan sekolah. Selain itu, BNN juga bekerja sama dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Mari selamatkan generasi bangsa. Say no to drugs. Dari Makale, Tanah Toraja, Ima, Today TV, melaporkan.